Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai, Ketua Umum Partai Golkar, Ketua Umum Partai PAN, Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Gelora, Ketua Umum Partai PBB, Ketua Umum Partai Prima, Ketua Umum Partai Garuda, yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai PSI. Yang saya hormati Abah Habib Tuti, matur nuwun sangat. Teman-teman relawan, para-para senior, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, luar biasa sekali. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan. Hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri, pasti kita dukung penuh. Kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren, dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Sekarang
sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada Kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi. KIS Lansia. Ada satu lagi, ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu Anak Sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, tanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi-ekonomi hijau dan energi-energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju IAS. Sekali lagi, terima kasih nih Bapak Ibu semua. Mohon doanya semuanya lancar. Dan semoga perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.